Untuk oh guys, ini dia interview Geek Fam. Setelah membantai Aura 21 dan otomatis ini memulangkan Aura ke rumahnya ya. Apa? Are you the secret weapon for fighting against Aura Fire? Marky di sini main sih. No. Oke. Gua laki aja. Lucky, why you shy-shy? Malu-malu ya, shy-shy cat dia ya. Katanya Bude Clara apakah ada senjata rahasia guys yang dikeluarkan Marky. This is Marky. How do you feel everyone is cheering for you? Setelah lama. Thank you guys for the energy. Makasih buat energinya. Dia malu-malu sambil gini-gini. Marky tuh pemalu banget ya. Tapi gimana kalian melihat? Sudah lama tidak melihat Marky teman-teman. Mungkin dari look ya. Look, match kali ini. Oke, look yang berhasil ngandangin Aran sih. Ada Vio ternyata ya. Vio di sini berarti sesuai dong. Rutinitas kamu kemarin membuahkan hasil yang baik untuk hari ini, look. Apa? Rutinitasmu kemarin rutinitas membuahkan hasil yang baik untuk hari ini. Rutinitas apa? Ini mabar sama Vio. Oh. Waduh. Langsung itu, merah guys dia, ya. Dia. Halo. Ya, ya. Dia ada lucky charm. Lucky charm. Oke, okay, ada lucky charm. Gak tahu siapa ada keberuntungan guys. Bener dong. Membuahkan hasil. Gimana sih jadi pro player yang didukung langsung sama Ayang Babes-nya di panggung? Waduh. Kasih emang ya kalau lagi naik down tuh pasti ada ini guys, ada gebetan guys. Malu-malu. Semalu oh itu. Ya? Padahal bukan itu siapa namanya? Baru loh, ini pacarnya udah lama tapi masih malu. Tunggu ya. Jawabannya masih dinanti. Kayak player of the match. Guys. Kita sudah mempersiapkan player of the match untuk hari ini. 3 game. Player of the match. Siapa? Marky. Marky. Apakah Marky player of the match? Mari kita cek bersama-sama player of the match untuk hari ini. Geek Fam. Jatuh kepada Baloyski. GG. Out of nowhere. Tapi emang bener sih. Buat gue Marky. Tadi romernya bagus banget guys. Apalagi waktu Matilda. You play Matilda finally after the first player who play Matilda in MPL Indonesia. Terlalu OP sih. How do you think about Matilda and how do you think that your opponent lets you play Matilda? Aku duluan udah main Matilda tapi patch ini lebih OP sih. Ya kan? Bener dan guys. Matilda lepas, lebih OP teman-teman. Unban Matilda. Kalian harus pakai ya. How is your respawn? Aku yakin bakal at that time. Kaget sih. Because Matilda patch ini OP banget. Iya, bener. OP banget and apalagi you ada Matilda item baru itu ya Osiris well. OP plus OP, OP kuadrat. Iya enggak? Hoki. Hoki. Oke. Really? Tetap merendah guys ya sampai masuk tapi upper dari bracket. Dari semuanya sih. You say that Marky is playing is this whose idea is it that Marky playing today? Coach. Dan Erpang juga tadi nulis loh, don't underestimate Marky. And what do you think about Marky's today game? Actually so strong dia, especially game 2. Okay. Dia gendong kita. Dia sangat gendong. Kuat. Gendong, bukan gentong. Jangan ditipu ya. Dan terkecuali game 2 guys, apa ya? Terkhusus game 2, Do you want to prove yourself in this stage? Because this is your first win, finally, for Marky. Ya, yeah, I want to win. Kemenangan pertama kali untuk Marky, guys ya, di Geek Fam. Sorry. Walaupun semenjak di awal dia mainkan gak pernah menang. Mereka berhasil ngedapetin itu. Tapi ini adalah kemenangan pertama untuk Marky sendiri terkhusus. Are you satisfied with this result or you want to prove yourself more? Apakah Marky puas dengan hasil ini? Really happy for this match. Dia sangat senang. Next, are you gonna play again? Because you guys still have one match left. Masih ada satu match terakhir. Still not sure. Bude, Luke mau ngomong. Luke mau ngomong? Luke mau ngomong apa tuh? Luke? Apa Luke? Apa? Yang ngomong abis kita menang. Ayo, apa tadi? Apa? Ayo. Kenapa? Entah, ini menarik ya. Karena Luke kemarin bilang, Luke sebenarnya udah tahu sih. Luke kemarin kan takut ya, katanya serem-serem gimana gitu ngelawan Aura Fire. Setelah menjalani pertarungan ini. Kasaran guys. Tadi Aran bener-bener didekor-dekorin. Terhadap melihat tim Aura. Lebih fokus ke Aran sih. Gimana Aran? Aran enggak dual XP player. Ribetin banget main sama minion terus kan dia. Oh, kamu melihatnya Aran masih bermain sama masih minion. Main sama minion ya, tadi Pak Ito kan main sama minion terus. Main sama minion terus. Kamu lebih senang Aran main sama minion apa main sama kamu? Main sama minion aja, Dek.
Hajat dipanggil Dek enggak tuh, guys. Kelas banget sih. Okay. Aku tahu dia bener-bener panas sih. Sesuai ya, dengan mungkin ekspektasimu enggak sih hasilnya seperti ya, ini 2-0 atau kamu berpikir bahwa sebenarnya bisa 2-0 sih? Naik ke MPL. Sebenarnya bisa 2-0. Tapi Fani katanya bisa 2-0 tapi kata Fani. Fani temannya sendiri bapuk, guys. Ada kenal apa? Coba ceritain dong. Tadi HP gue dimainin Luke terus pas main Fani. Oh, HP dimainin Luke ya? Terus. Main 2 HP dia sekarang. Mulai upgrade okay. Ya, bisa 2 HP. Tapi gimana, Niall sendiri untuk Geek Fam tinggal 1 match lagi dan nantinya kalian menunggu hasil di match terakhir juga, tapi challenge kalian tuh semakin naik ke upper bracket. Untuk next match-nya, lawan kalian adalah Rebellion. Bagaimana kamu akan melihat match itu, Niall? Pastinya seru sih besok, soalnya mereka jago juga kan. Vincent okay. Juga Retri-nya jago. Retri-nya jago. Aduh, last match sama di Vincent. Fame lawan Rebellion. Chance-nya bagaimana untuk kepercayaan diri Niall? Jagoan dia. Duh. Gimana kalau jagoan dia, apa yang akan Niall lakukan untuk mengejar padahal Vincent? Padahal dua-duanya sama-sama jago. Ada teman-teman gue nge-stun dia. Okay. Mantap! Percaya teman dia. Ini Niall. Bude-bude, dia apa? Mau titip salam buat Audi katanya. Oh, boleh. Oke, titip salam buat titip Audi. Titip salam apa? Ya, siapa? Apa siapa yang, Aboy atau Niall atau siapa yang mau kasih titip salam buat Audi? Is it Baloy who wants to say something to Audi? Niall. Oh, ada apa Niall? Ayo Niall, apakah dia berani tanggil guys? Untuk Audi? Aduh, dia malu-malu lah sebenarnya dia mau. Mau pakai fan aja sih. Oke, good luck aja sih, kan pada jelas. Dia gak berani, guys. Panjang nantinya ketika ya, kayak Aran dulu tegil banget sih. Tapi kita gak akan tahu hasilnya seperti apa. Tapi ya Niall nih di game-nya harus menunggu. Beneran. Mereka satu kadang-kadang kalau misalkan lagi. Ada yang mau disampaikan gak sih? Marky for... Oh, Aboy ya. Aboy, for the fans. Untuk keluarga, untuk Rebellion, untuk siapapun yang kamu ingin ajak ngomong nih. Ini kamera buat kamu, Aboy. Ya, untuk Geek Famunity, dukung kita terus sampai M5. Wih deh, targetnya M5. Template ya, template. Marky, gila, Marky, keren. Tapi thank bisa you guys, I love you all. Bisa kemungkinan guys, kita jelas banget ya, tapi itulah dia. Geek Fam yang memenangkan dengan 2-1. Begitu luar biasa, masih ada satu match terakhir kalau mereka di game dia kegelapan ini akan seperti apa. Tapi sekarang kita akan bahas dulu untuk game bagus. Ini, untuk okay, match itu dia ini tadi sama para caster. Silahkan caster. See you.